bebeke kudi. Aduh, udah. Celeng. Enggak. Wes larat. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Tarkam enggak apa-apa ya, Kak? Hah? Tarkam enggak apa-apa ya? Tarkam. Daerah. Ini Mbak Dek Madura asli. Madura asli. Iya. Mana bebek bumbu hitam, Kak? Mana bebek bumbu hitam? Betul, Kak? Betul, udah. Betul lagi, Mak? Gila ya, Kelampes. Kelampes? Iya. Iya. Gak masalah, Mas. Pesen, gua nol ati. Bebek, bebek. Bebek, tapi yang, aku yang bagian dedenya. Ada. Satu. Gila, dede juga. Di sini banyak yang jualan ya. Tapi tadi kita salfok, waktu arah masuk dari situ salfok lihat bebek Madura. Terus tadi ya pecel lele kayak gitu, kayak ayam Lamongan gitu loh. Emak makan di ujung sana, karena yang di ujung sana kan tadi kan sepi orang ya, jadi emak kan udah kelaparan ya, namanya orang puasa. Kalau kita ya masih bisa nahan ya. Aku pesan es teh tawar buat membatalkan puasa. Tadi udah membatalkan puasa di dalam mobil sih. Kalau suami itu biasa es teh manis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, jadi udah datang. Seperti biasa ya, kalau porsinya orang Jawa Timur, nggak tahu ya. Kayaknya orang Jawa Timur tuh kalau ngasih porsi nasi itu buahnya kayak gini. Terus ini juga sambelnya terpisah kayaknya. Ini ada sambelnya. Ayo saya makan, Kang. Oh, ini sambelnya terpisah. Terus juga ada apanya? Rondeng. Oh ya, serundeng. Terpisah, teman-teman. Nah, ini aku mau tak kasih sambel. Ini bebek bumbu ireng. Kalau orang Madura ngomongnya bebek bumbu celeng. Lapa celeng. Oh, lapa celeng. Lapa gitu ya maksudnya? Lapa itu bumbu. Oh, bumbu. Enggak pernah sedang. Enggak. Nah, teman-teman, kita mau buka puasa dulu. Menu-menu yang mau arem ya. Sebelum buka puasa seperti biasa baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan, bebek kudi. Kalau di Madura itu bebeknya enggak terlalu besar. Tapi di sini kudi, teman-teman. Panas, masih panas. Bismillahirrahmanirrahim. Jarang-jarang ya ketemu bebek hitam di Jawa. Mantap. Kalau kata-kata tukang pekerja, tukang kayu, tukang batu. Oh, pedes sambelnya. Makanya. Sambelnya pedes. Masih panas semua. Seperti biasa kalau bebek bumbu hitam itu pasti empuk. Bebeknya kasih sambal kayak gini. Wah.
mantep. Kamu langsungnya enggak? Maksudnya kebanyakan aku. Kurang gak? Enggak, banyak banget. Kalau di Madura ya, pokoknya di Jawa Timuran, kalau ngasih porsi nasi itu banyak apa? Kalau kayak gini ngerasa pulang kampung ke Madura. Jadi teman-teman yang request aku kayaknya, Mbak coba kasih resepnya atau masak bumbu kita Madura. Jujur saja ya, aku nggak bisa. Aku juga tanya ke ibu mertua, terus ke saudara yang di Madura, gimana caranya bikin bebek bumbu rem? Ternyata nggak bisa semua. Jadi aku nggak bisa ya teman-teman. Aku salah. Bebus nggak bisa. Aku udah tanya nggak bisa. Berarti kita kalau kangen mau makan bebek hitam tapi belum bisa pulang, belum bisa mudik ke sana, bisa ke sini. Nah, ini kita sudah selesai makan, terus emak sama bapak juga sudah selesai makan di warung yang pojok sana. Tadi itu tak kasih uang ya karena mak enggak mau makan bebek, teman-teman. Makannya yang ayam aja, ayam kampung sama bapak, jadi di pojok sana ya, sudah tak jelaskan tadi. Alhamdulillah sudah kenyang semua, kita sudah berbuka puasa. Woi, larat. Dan jadi tak ajak makan yang jeruk kono yang enak. Itu teman-teman online, emak itu gak suka diajak di restoran. Sukanya itu makan di emberan kayak gini. Tadi itu cuma tinggal masuk cerut. Sudah itu ada tulisannya Istana Es. Enggak doyan masakane. Masakan Pak iki seneng masakan bawang, yeah. Sambal terasi, sambal tomat. Iwak nyampu, iwak nyampu. Ikan goreng. Di sana ada. Nek Mak itu enggak suka dibawa ke restoran. Enggak suka. Sebenarnya malah nek emperan ini gitu teman-teman. Tadi itu Mak itu saking lapere. Mak tak pesen ke sana, terus aku kebetulan di sini ada bebek hitam. Bebek bumbu hitam, bebek Madura. Gak cepet ini mau. Masa? Ya aku aja udah, Mak aku tadi udah selesai, selesai durian dari tadi. Udah kenyang? Madura asli tuh? Madura asli. Empuk, gak empuk. Udah lapo kabe, tau rasa ini. Udah lapo kabe. Itu belanja lah. Mak gelem ae. Gelem. Mak gelem. Agar jiko to. Agar jiko. Seorang gelem. Mak gelem kira. Gak karo pake loro. Ora. Satu. Mak. Apanya? Pakai nota? Oh iya.
Kita bayarnya di mana, Mbak? Di situ langsung ya? Oh, kamu beli nang kono. Kamu bayar langsung. Kayak minta kayak nonton di sana aja bayar. Non? Mak tuh mau tak ajak makan di sini. Ini itu ada somay, ada mie ayam, ada nasi ayam. Malah gak ganti. Orang milih sih nolesian mbak enak. Oh iya.